yang terakhir kan, terakhir 2 hari yang lalu karena patah hati. Kuy. Ibu, ayah, Omar. Cerdas. Karena keluarga aku udah berantakan, tinggal aku mau sukses, jadi aku bisa menyatukannya, gitu yang benar. Jadi yang mana nih? Terkenal sukses. Ya pasti mau sukses lah kak. Cuman emang keluarga aku kan lagi break nih. Jadi aku pengen menyatukan mereka dong. Kalau untuk pemilih antar dua itu, yang buruknya aku gak mau semua. Dulu. Sekarang karir. Sudah punya anak 2. Dengan apa? Dengan siapa sih anaknya? Dengan seseorang yang dari hatiku. Okay. Orang mantan. Lima orang yang paling berharga. Ayah. Eh, itu hitungan keluarga ya? Terserah, pokoknya 5 orang. Ya udah, ayah, ibu, yeah. Adik. Yes. Seseorang yang lagi di hati saya. Ya, yeah, seseorang itu, satu lagi. Indosiar. Indosiar. Kalau kita jadiin 3, kita kecilin jadi 3. Jadi 3. Maksudnya dari ayah, ibu, adik, seseorang dan Indosiar, kita bagi lagi jadi 3, jadi ayah, ibu. Seseorang yang ada di hati saya. Kalau kita kecilin lagi jadi 1. Oh ya ibu dong, ibu. Satu. Ibu, oke berarti yang berharga dalam hidup kakak adalah ibu. Tiri Esa. Kalau saya suka kentut. Saya patah hati. Sudah pasti orang tua nggak tahu. Oke. Okay. Saya pernah terjatuh di atas panggung Indonesia dan itu saya malu. Malu-malu. Karena laki-laki. Iya, maksudnya yang terakhir kan? Terakhir 2 hari yang lalu. Karena patah hati. Terus lanjut. Ini disebut mantan atau masih jalan? Ya udah. Aku nggak tahu tiba-tiba aku balik nanti. Mantan kan? Mantan? Gak ada. Gak ada yang terlupakan? Semuanya terlupakan. Oh no. Aku belum mau mati. Saya harus perbanyak amal ibadah. Wah, kamu apa kak? Dan menikah? Iya, pasti menikah sebelum meninggal. Dengan? Oke, okay, KF Lovers. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment.